Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo. Untuk kesempatan kali ini Bang Jo akan membahas sedikit tentang seputar jin ya. Mungkin seputar jin yang ada di sekitar rumah. Jadi kenapa orang tua dari zaman dulu seperti kakek nenek saya itu dan kebanyakan orang-orang tua dulu itu melarang kita membuang air panas di sembarang tempat. Oke dulur, kita akan segera menuju lokasi TKP di mana tempat berkumpulnya para jin. Oke dulur, ini Bang Jo sudah berada di lokasi di sekitar rumah atau di pekarangan rumah kita ya. Dan ini kebetulan lagi pas di belakang rumah saya ada saluran air comberan atau tempat buang air cucian atau saluran got ya. Ya dulur ya. Jadi seperti tempat-tempat seperti inilah yang disukai oleh jin kafir atau jin ibrit atau jin yang lain-lainnya yang pastinya bukan jin Islam ya. Kalau jin Islam tidak menyukai tempat yang kotor seperti ini. Jadi begini dulur. Jadi kalau jin-jin yang kafir itu sukanya mandinya di tempat-tempat comberan seperti ini. Ini paling disukai banget dulur ya. Antara Anda boleh percaya boleh tidak, tapi faktanya memang demikian dulu ya. Jadi tempat-tempat seperti inilah yang disukai oleh jin untuk mandi dulu ya, untuk pakai mandi, untuk main-main, atau jin yang kecil-kecil itu mainnya di seperti tempat comberan air got yang kotor banget gini. Jadi begini dulu ya, penjelasannya saya akan memberikan sedikit cerita tempat yang disukai jin lagi yang pastinya itu seperti di belakang rumah saya ada kamar mandi dan itu ada WC. Nah di WC itu paling disukai oleh jin juga, enggak tahu ngapain mereka di situ. Itu paling suka mereka di tempat-tempat itu atau seperti tempat-tempat kotor lainnya. Itu dulu ya, kenapa kita itu selalu dilarang membuang air panas di sembarang tempat, itu takutnya menyiram mereka atau menyiram anak jin Islam gitu. Takutnya menyiram mereka. Jadi logikanya begini dulu ya. Kita akan sedikit memberikan logika aja ya. Ya, ini akan saya lihatkan dulu tempat-tempat kotor seperti kolam ini yang disukai oleh jin ya. Antara percaya dan percaya, kenyataannya memang begitu dulur ya. Oke dulur, kita akan memberikan penjelasan secara logika. Seumpamanya kita jalan-jalan ke kota ya, terus di perempatan kota ada gerombolan preman. Preman itu jahat banget lur. Mereka adalah perampok. Ini sebagai contoh ya, mereka perampok, maling, pokoknya segala kejahatan mereka lakukan, ceritanya begitu ya. Terus kemudian kita cuma lewat aja. Terus itu posisi di siang hari, terus kita lewat aja, terus kita tidak ngapa-ngapain. Kira-kira preman itu ganggu kita tidak tidur ya? Kemungkinan tidak tidur ya. Jadi kalau seandainya kita lewat sambil naik motor, sambil kita ngelempari bekas makan kita ke mereka, seperti itu otomatis mereka akan mengganggu kita. Seperti itu logikanya dulu ya. Jadi gambarannya kenapa kita dilarang membuang air panas di sembarang tempat. Jadi walaupun mereka itu sebenarnya jahat banget, kalau kita tidak ganggu, kemungkinan mereka tidak akan mengganggu kita. Ya, itu sebangsanya jin. Jadi kalau kita tidak mengganggu mereka, mereka kemungkinan kebanyakan tak akan pernah mengganggu kita. Seperti itu dulur ya. Penjelasannya secara logika gambarannya seperti itu. Jadi buat teman-teman itu boleh percaya boleh tidak. Memang faktanya itu jin itu suka dengan tempat-tempat kotor seperti itu. Kalau saya memberikan contoh, saya merekam ke tempat got tadi, yang saya rekam tadi, terus jinnya tidak kelihatan, kan Anda tidak akan percaya. Memang jin itu kasat mata, dulur ya. Jadi kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Banyak makhluk-makhluk lainnya yang tidak kelihatan, dulur ya. Jadi kita harus
gimana ya, harus istilahnya itu harus hidup secara berdampingan seperti itu. Jadi kenapa seperti kalau orang Jawa ini dilarang kencing sembarangan tempat seperti itulah. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang belum paham, buat yang paham silakan kasih tahu, yang belum paham seperti keluarga, anak dan lain-lain itu dikasih contoh yang baik ya, diajarkan kalau kencing jangan kencing di sembarangan tempat. Itu pernah kejadian temanku sampai burungnya bengkak gara-gara kencing di sembarang tempat. Oke dulur, cukup sekian dari saya dulu, mungkin tidak usah panjang-panjang ya, nanti bisa disambung lagi. Karena konten saya ini adalah konten sekitar rumah, jadi bahan saya temanya adalah konten gym yang ada di sekitar rumah kita. Jangan pernah bermain-main dengan gym kalau tidak mau diganggu. Oke, tidur ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.